Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatid, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Ustadz Bapak Nur Halim, Al-Ustadz Bapak Wardan, serta para asatid lain yang sama-sama kita hormati, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Kausar, Bapak Haji Basri, Bapak Haji Sabarudin, serta segenap pengurus lainnya yang sama-sama kita hormati, begitupun Bapak RW dan Bapak RT Yanto yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Hamzah selaku perwakilan dari Masjid Darul Ikhwan, begitupun Bapak Haji Uci dan Bapak Haji Muhyiddin dari Masjid Al Barokah, dari Masjid Baitur Rahmah Bapak Guru beserta rombongannya, dari Masjid Miftahul Jannah Bapak Haji Amri, alhamdulillah beliau bisa hadir, begitupun dari masjid-masjid lain yang insyaallah mungkin belum pada datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Para hadirin, para hujjah jemaah Masjid Al-Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian pada pagi ini hari sebagaimana yang diutarakan oleh guru kita yaitu fikih bahasan kitab Bidayatul Mujtahid, di mana pada pagi ini hari kita membahas persoalan yang ke-9 dari 12 persoalan. Ada 12 persoalan yang berkaitan dengan wudu, dan ini adalah persoalan yang ke-9 yang mesti kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tasi'atu minal arkani. Persoalan yang ke-9 yang berkaitan dengan masalah rukun. Ikhtalafu, para ulama berbeda pendapat, fi mashil udunaini, mengenai menyapu atau mengusap kedua telinga. Persoalan mengusap kedua telinga ini para ulama berbeda pendapat hukumnya, apa wajib ataupun sunnah. Hal huwa sunnatun aw faridatun, apakah mengusap kedua telinga itu sunnah atau fardu? Kemudian terjadi perbedaan pendapat, wa hal yujaddadu lahuma al-ma'u amla. Terjadi perbedaan para ulama juga, apakah air yang digunakan untuk mengusap kedua telinga itu harus baru atau sisa dari mengusap kepala? Sisa dari mengusap kepala atau harus dari air yang baru? Ini juga terjadi perbedaan para ulama. Jadi ingat bahwa ketika melakukan mengusap kepala telinga itu hukumnya sunnah ataupun wajib. Apakah mengusap ini dari air yang baru atau dari sisa usap kepala? Ini terjadi perbedaan pendapat. Setelah kita tahu bahwa pendapat para Imam Syafi'i, pendapat siapa? Imam Syafi'i, mengusap daripada telinga hukumnya apa? Sunnah. Padahal ba'dun nasi ila annahu faridatun. Sebagian orang-orang berpendapat, maksud annas di sini adalah para ulama mujtahid, baik mujtahid mutlak maupun mujtahid fil madhab, bukan kita yang berpendapat,
sebab kita enggak ada kemampuan untuk mengistimbat hukum dari nas Al-Qur'an maupun hadis. Berpendapat ila annahu faridatun, bahwasanya mengusap kedua telinga itu hukumnya fardu atau wajib. Jadi sebagian para ulama berpendapat bahwa mengusap daripada kedua telinga hukumnya apa? Wajib. Jadi menurut pendapat ini, kalau telinga kagak diusap, maka wudunya tidak sah. Karena wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak apa? Tidak sah. Itu. Wa annahu yujaddadu lahuma al-ma'u, dan bahwasanya untuk mengusap kedua telinga itu harus air yang baru. Harus air yang apa? Baru. Yang baru. Jadi menurut pendapat ini, mengusap kedua telinga adalah hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dan air yang digunakan harus air yang baru. Tidak boleh sisa dari apa? Dari kepala. Wa mimman qala bihadzal qauli, dan sebagian ulama yang berpendapat bihadzal qauli, dengan pendapat seperti ini, pendapat yang mengatakan bahwa mengusap kepala hukumnya apa? Wajib. Jama'atun min ashabi malikin, adalah segolongan daripada pengikut Imam Malik. Para pengikut Imam Malik berpendapat bahwa mengusap kedua telinga hukumnya wajib. Dan air yang digunakan harus air yang apa? Baru. Yang baru. Wa yata'awwaluna ma hada, mereka memahami mahaja terhadap hal ini, annahu, bahwasanya madhabu malikin, madhab Imam Malik, likalohi, karena pendapatnya Imam Malik, fihima, pada keduanya, yaitu mengusap telinga dan menggunakan air baru. Atau fi innahuma, bahwasanya kedua telinga itu minar ra'si, bagian daripada kepala. Kenapa sekelompok Imam Malik, pengikut Imam Malik, dan termasuk pendapat Imam Malik itu sendiri, bahwa mengusap kedua telinga hukumnya apa? Wajib. Karena dia berpendapat bahwa kedua telinga itu bagian daripada kepala. Bagian daripada apa? Kepala. Karena kepala hukumnya wajib untuk disapu, untuk diusap, berarti telinga karena bagian daripada kepala wajib di apa? Disapu juga. Ini alasan siapa? Imam Malik. Ya. Jadi pendapat Imam Malik, kenapa kedua telinga wajib disapu atau diusap, karena kedua telinga ini adalah bagian daripada kepala. Sedangkan kepala wajib di apa? Disapu atau diusap. Ini alasan siapa? Alasan Imam Malik. Wa qala Abu Hanifata, sedangkan menurut Abu Hanifah wa ashabuhu, dan para pengikut Abu Hanifah, mashuhuma, mengusap kedua telinga fardun, adalah fardu, kadzalika, demikian pula. Artinya mengusap kepala menurut, mengusap apa? Telinga menurut Abu Hanifah pun sama. Hukumnya apa? Wajib. Illa annahuma, kecuali bahwasanya kedua telinga itu yumsahani, keduanya itu diusap atau disapu, ma'arroksi, bersama kepala, bima'in wahidin, dengan satu air. Perbedaannya begitu. Jadi mengusap kedua kepala sama-sama wajib,
baik menurut Imam Maliki maupun Abu Hanifah. Dua-duanya apa? Wajib. Perbedaannya antara Imam Maliki dan Abu Hanifah, kalau Imam Maliki, air yang digunakan untuk mengusap kedua telinga harus dari air yang baru. Harus dari air yang mana? Yang baru diambil. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ketika mengusap kedua telinga itu bukan air dari yang baru, tetapi sisa mengusap kepala. Pas begitu mengusap kepala, maka langsung mengusap kedua telinga. Itu perbedaan Abu Hanifah dengan Imam Malik. Jadi nanti kita kalau ada orang dari apa? Dari kepala langsung mengusap telinga, jangan disalahkan. Berarti itu pendapat Abu Hanifah. Suka ada yang begitu. Yang salah enggak tahu tapi caranya begitu. Kan ada kadang-kadang enggak tahu pendapat siapa itu enggak tahu. Tapi dalam prakteknya dia menggunakan seperti itu, melakukan seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah ngaji. Berarti sudah apa? Sudah tahu. Kalau ada yang seperti itu berarti pendapat Abu Hanifah. Kita bisa berargumentasi. Kita bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan. Gitu ya. Kemudian waqala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat mashuhuma, mengusap kedua telinga itu sunnatun, adalah sunnah. Wa yujaddadu lahuma al-ma'u, untuk mengusap kedua telinga itu harus dari air yang baru, bukan sisa dari usap kepala, tapi ambil lagi tuh, baru diusapkan ke telinga. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi perbedaan Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah dan Imam Malik, kalau Imam Syafi'i mengusap telinga hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau diusap dapat pahala, kalau tidak diusap nggak dapat pahala. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Malik hukumnya wajib, itu bedanya. Wa qala bi hadzal qauli jama'atun aidan min ashabi Malikin. Dan berpendapat seperti pendapat ini atau pendapat Imam Syafi'i adalah sekelompok daripada pengikut Imam Malik juga. Jadi ada murid-murid ataupun para pengikut Imam Malik yang berpendapat beda dengan gurunya. Beda dengan gurunya. Bisa terjadi, bisa. Jadi murid-murid Imam Malik tidak sependapat dengan Imam Malik. Justru sependapat dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa mengusap kedua telinga hukumnya sunnah. Makanya kadang-kadang antara guru dengan murid kadang-kadang sering berbeda. Wajar. Kenapa? Udah ada contohnya dulu. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Syafi'i muridnya, Imam Maliki gurunya. Di dalam berijtihad, di dalam menetapkan hukum beda. Wa yata'awwaluna aidan, dan mereka memahami aidan juga annahu, bahwasanya qauluhu, ucapan daripada Imam Syafi'i lima ruwiya sebagaimana yang diriwayatkan anhu dari Imam Syafi'i annahu qala. Annahu qala.
bahwa Imam Syafi'i berpendapat hukmu mashihima, hukum dari mengusap kedua apa telinga, hukmul manoti, adalah sama hukumnya dengan berkumur. Jadi hukum mengusap kedua telinga itu sama hukumnya dengan berkumur. Hukum berkumur apa ya? Sunnah. Maka mengusap kedua telinga pun hukumnya sunnah. Itu. Jadi yang mengatakan bahwa telinga itu wajib diusap, wajib di apa? Diusap. Alasannya karena telinga bagian dari kepala. Bagian dari kepala. Alhamdulillah. Depan Pak Dokter. Itu alasannya. Jadi harus kita tahu. Kalau ada yang mengatakan bahwa mengusap kedua telinga hukumnya wajib karena kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Ya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hukum mengusap telinga itu adalah sunnah. Kenapa sunnah? Karena mengusap telinga itu disamakan dengan berkumur. Berkumur. Berkumur hukumnya sunnah. Oleh karena itu mengusap telinga pun sunnah. Itu disamakan. Wa asluh tilafihim, yang menjadikan dasar perbedaan para ulama yang mengatakan wajib mengusap telinga, yang mengatakan sunnah itu, dan yang mengatakan air yang digunakan untuk mengusap telinga harus mengambil yang baru, dan yang mengatakan sisa daripada mengusap kepala. Ini dasarnya apa yang menjadikan perbedaan? Fi kauni mashihima sunnatan au fardon, mengusap kedua telinga itu sunnah ataupun fardu, ikhtilafuhum fil asalil waridati bidzalika, terjadi perbedaan atau terjadi perbedaan para ulama fil asalil waridati mengenai pemahaman tentang hadis yang ada. Mengenai hadis yang ada, itulah yang menjadikan sebab terjadi perbedaan para ulama. Akni maksudnya, mashahu alaihi salatu wassalam, mengusapnya Nabi alaihi salatu wassalam, ujunaihi, kedua telinganya. Jadi di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua telinganya. Hadis ini sebagai sumber perbedaan para ulama. Sebagai sumber perbedaannya. Hal hiya ziyadatun ala ma fil kitabi. Apakah mengusap kedua telinga itu sebagai tambahan ala ma fil kitabi sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'an enggak ada perintah mengusap kedua telinga, enggak ada. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki wamsahu biruusikum wa arjulikum. Itu langsung ke kaki. Enggak ada penjelasan dalam Al-Qur'an tentang mengusap kedua telinga. Oleh karena itu, hadis yang menyatakan di mana Rasul mengusap kedua telinga itu sebagai tambahan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu. Min mashir ra'si, yaitu
pada mengusap kepala. Jadi mengusap telinga itu adalah sebagai tambahan ketika diperintahkan mengusap kepala. Di dalam Al-Qur'an wamsahu biru'usiku. Maka usaplah kepala kalian, tambahannya usap pula yaitu kedua telinga. Itu tambahannya. Itu tambahan ranjang. Fayakulu hukmuhuma. Maka jadilah hukum mengusap kedua telinga ayyuhmala ala nadabi. Dipahami ala nadabi adalah sun. Karena tambahan bukan pokok. Bukan apa? Bukan pokok. Ya kan? Maka mengusap kedua telinga hukumnya sunnah. Yang wajib mengusap kepala. Makanya kalau apapun, kalau ada tambahan itu bonus. Benar kan? Kita jual beli kan? Beli beras 5 kilo. Dikasih 5 kilo. Ditambah setengah kilo. Itu bonus. Bukan apa? Bukan pokok. Kalau bonus boleh diambil, boleh? Ya. Tidak. Kalau enggak diambil saya. Begitupun dengan mengusap dua telinga. Itu adalah tambahan karena di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan adanya di dalam hadis. Di mana Rasul mengusap kedua telinga. Karena tambahan, maka hukum mengusap kedua telinga adalah sunnah. Bisa dipahami penjelasannya? Bisa? Nah, yang penting kita paham. Jangan mendebatkan antara persoalan tersebut. Likamlimakani ta'arudil ladhi yutakhayyalu bainahuma wa bainal ayati in humilat ala lujubi. Itu pertama, karena dipahami bahwa mengusap kedua telinga itu adalah sebagai tambahan. Terjadi pertentangannya lima kali ta'arudi. Karena ada pertentangan alladhi yutakhayyalu bainahuma bainaha wa bainal ayati. Yang dipahami bainaha antara hadis yang ada wa bainal ayati dan antara ayat. In humilat apabila dipahami hadis tersebut alal wujubi terhadap wajib. Di dalam ayat Quran mengusap kedua telinga tidak disebutkan. Adanya di dalam hadis. Akhirnya dipahami antara hadis dengan ayat ini berseberangan, bertentangan. Bertentangan. In humilat alal wujubi jika hadis itu dipahami terhadap hukumnya wajib. Kalau mengusap kedua telinga itu hukumnya wajib, hukumnya apa? Wajib. Berarti bertentangan dengan ayat Quran. Di mana ayat Quran itu yang wajib itu adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Telinga kagak disebutkan. Kalau dihukumi mengusap kedua telinga itu wajib, bertentangan kalau begitu. Dengan apa? Ayat Quran. Inilah penyebabnya. Kalau yang tadi sebagai ibadah tambahan, sebagai tambahan, kalau yang ini ada suatu pertentangan. Amhiya mubayyinatun lil mujmali. Apakah hadis itu mubayyinatun menjelaskan lil mujmali terhadap mujmalnya alladhi fil kitabi yang terdapat di dalam kitab.
Mujmal itu artinya tidak jelas. Arti apa? Mujmal. Karena tidak jelas, butuh penjelasan. Butuh penjelasan. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan mengenai mengusap kedua telinga. Di dalam hadis disebutkan. Maka hadis itu sifatnya menjelaskan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Paham gak? Kalau yang pertama tadi alasannya mengusap kedua telinga, ya kan? Karena hadis ini sifatnya tambahan. Kalau mengusap kedua telinga itu dipahami wajib, dipahami apa ya? Wajib, berarti bertentangan dengan ayat Quran. Kenapa? Quran tidak menyebutkan itu. Harus mengusap apa ya? Telinga, kagak. Itu alasan ulama yang pertama. Alasan ulama yang pertama. Sedangkan alasan ulama yang kedua, bahwa fungsi hadis yang ada itu menjelaskan terhadap ayat Quran yang bersifat mujmal. Karena di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan tentang mengusap apa? Telinga. Maka disebutkanlah di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis. Maka hadis yang ada sifatnya mubayyan, yaitu menjelaskan terhadap Al-Qur'an. Fayakunu hukmuhuma, maka adanya hukum mengusap kedua telinga itu hukmar ra'si fil wujudi adalah hukumnya sama dengan mengusap kepala fil wujudi dalam kenyataannya. Jadi alasan ulama yang kedua, hadis yang ada adalah menjelaskan terhadap Al-Quran yang kurang jelas. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan mengusap kedua telinga, maka disebutkan di dalam hadis. Oleh karena itu hadis ini menjelaskan terhadap Al-Quran. Karena sifatnya mubayan menjelaskan, berarti hukum mengusap kedua telinga wajib hukumnya. Hukumnya apa? Wajib. Bisa dipahami, bisa? Jadi hukumnya sama dengan mengusap kepala. Paman aujabahuma, maka ulama yang mewajibkan mengusap kedua telinga ja'alaha, dia menjadikan hadis tersebut mubayyinatan lil mujmalil kitabi, yaitu sebagai penjelas terhadap ketidakjelasannya Al-Qur'an. Paman lam yujibhuma, dan ulama yang tidak mewajibkan mengusap kedua telinga ja'alaha, ulama tersebut menjadikan hadis zaidatan kalmat madoti, sebagai tambahan kalmat madoti seperti berkumur kumur. Jadi enggak usah dipertentangkan, yang penting kita tahu alasannya. Kalau ulama yang berpendapat bahwa mengusap kedua telinga hukumnya apa ya? Wajib. Dia beralasan karena hadis yang ada sifatnya menjelaskan terhadap Al-Quran yang belum jelas, belum ada. Makanya mengusap kedua telinga wajib. Sedangkan bagi ulama yang mengusap kedua telinga itu
sunnah karena hadis yang ada sifatnya hanya tambahan. Hanya tambahan. Karena bersifat tambahan, maka mengusap kedua telinga hukumnya sunnah. Seperti contoh tadi, 5 liter belinya ditambah setengah liter. Itu bonus tambahan. Wal asarul waridatu bidzalika katsiratun. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah wudu katsiratun, begitu banyak. Wa in kanat lam tusbit fi sahihaini, walaupun hadis-hadis tersebut lam tusbit, tidak diriwayatkan fi sahihaini di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa qad istaharo al amalu biha, akan tetapi banyak yang mengamalkan hadis tersebut, atau hadis tersebut adalah berkembang dengan masykhur. Wa amma ikhtilafuhum fi tajdidil ma'i lahuma, dan adapun terjadi perbedaan para ulama mengenai air yang baru. Air yang apa? Jadi ketika mengusap apa? Kedua telinga, airnya adalah harus mengambil lagi. Itu terjadi perbedaan. Kalau yang tadi bedanya mengenai hukum mengusap kedua telinga, ada yang wajib, ada yang sunnah dengan berbagai argumentasi. Sekarang mengenai air yang baru untuk mengusap kedua telinga, itu pun terjadi perbedaan. Terjadi apa? Perbedaan. Fasababuhu, maka yang menjadi sebab perbedaan taradudul uzunaini, tidak jelasnya mengenai kedua telinga, bayana ayyakuna udwan mufrodan, antara adanya kedua telinga itu adalah bagian anggota secara terpisah. Ini telinga ini, ya kan, anggota tubuh kita yang memang terpisah dari kepala. Gitu. Itu yang jadi beda-beda. Yang jadi perbedaan. Bijatihi min a'dha'il wudu'i, dari anggota wudu. Artinya daun telinga itu adalah bagian anggota badan yang terpisah mengenai masuk atau tidak ke dalam anggota wudu. Itu yang jadi perbedaannya. Wa ayyakuna, atau adanya kedua telinga itu juz'an minar ra'si, bagian daripada kepala. Bagian dari kepala. Yang menjadikan sebab perbedaan para ulama ketika mengusap kedua telinga, airnya harus mengambil lagi atau cukup sisa dari kepala. Terjadi perbedaannya karena memandang apakah telinga sudah masuk ke dalam kategori kepala, kategori kepala, atau telinga itu di dalam anggota wudu itu bagian tersendiri, tidak masuk ke dalam kepala. Itu yang menjadikan sebab. Wakar saja kaumun fadhabu, dan sekelompok ulama, kalau bahasa ininya, bahasa Sundanya nyeleneh. Ada yang ngerti bahasa Sunda nggak? Sad itu adalah berpendapat tidak umum, pendapatnya kagak umum, jadi menyimpang dari umum, dari yang lain.
itu namanya sanjun. Kalau bahasa Sunda nyeleneh. Sama enggak? Sama enggak? Jadi ada yang berpendapat nyeleneh. Pendapatnya ini berbeda dengan umum. Dengan umum. Fajahabu, mereka berpendapat ila annahuma yugsalani, bahwa kedua telinga itu bukan diusap tapi harus dibasuh. Jadi digini, kupruk. Ini pendapat yang kagak umum tuh. Ada yang berpendapat semacam itu. Ma'al wajhi, berserta muka. Jadi ketika muka diapa? Dibasuh, maka tangan apa? Dua telinga pun harus dibasuh. Ini pendapat yang nyeleneh. Wajahaba akharuna, dan sebagian ulama yang lain berpendapat ila annahu, bahwasanya yumsahu batinuhuma, dalamnya telinga itu diusap. Diusap tuh dalamnya tuh. Ya kan? Itu. Ma'arosi, bersama kepala. Ketika kita mengusap kepala, maka telinga pun diusap bareng. Cuma dalamnya doang. Luarnya kagak. Jadi begini. Usap, ter, ya. Ini dalamnya doang tuh diusap tuh. Ya. Luarnya kagak. Wa yughsalu zahiruhuma mal wajhi. Akan tetapi luarnya itu dibasuh beserta muka. Jadi begini, ketika membasuh muka, telinga luarnya basuh juga. Dalamnya kagak diapa-apain. Ya, dibasuh apanya? Luarnya nih. Nah, ketika mengusap kepala, maka dalamnya yang diusap. Luarnya kagak diapa-apain. Ada yang praktek begitu kagak? Ada kagak? Kalau kagak ada, praktekin, nggak pepe. Ada pendapat ulama ya. Nyeleneh. Wahada lama nalahu mashtiharil asari. Pendapat ini lama nalahu, tidak mengandung arti apapun, tidak berpengaruh artinya. Mashtiharil asari, karena begitu masyhurnya hadis pidalika bil masyi, mengenai hal itu dengan cara mengusap, washtiharil amali bihi, dan mengamalkan hadis begitu masyhur. Artinya ketika mengusap kepala, telinga itu bukan hanya apa? Dalamnya, tapi luarnya juga diapa? Diusap. Itu amalan yang paling masyhur. Biasa kita lakukan. Adapun yang tadi membasuh luarnya bersama dengan muka, mengusap dalamnya bersama dengan apa? Kepala, itu mah kagak masyhur. Kagak apa? Kagak masyhur. Wasyafi'i yustahabbu fihi at-tikraru. Imam Syafi'i disunahkan fihi mah pada kedua telinga itu at-tikraru, berulang. Jadi tidak cukup sekali. Ya, yaitu bisa dua atau tiga kali. Kama yustahabu fi masir rasi, sebagaimana disunahkan di dalam mengusap kepala. Mengusap kepala dua kali, tiga kali sunahnya? Tiga kali. Nah, karena mengusap kepala tiga kali, maka mengusap dua telinga pun harus tiga kali, itu sunahnya. Itu menurut siapa? Imam Syafi'i. Jadi mengenai mengusap kedua telinga ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat, walaupun pada dasarnya dua. Yang satu mengatakan wajib, yang kedua sunnah. Itu dasarnya dua bedanya. Cuma yang wajib pun berbeda pendapat. Berbeda apa? Berbeda pendapat antara Abu Hanifah. Kenapa? Karena di dalam mengusap apa? Telinga itu cukup dengan air yang
sisa dari kepala. Sedangkan yang kedua, walaupun wajib, dia airnya harus ngambil yang baru. Jadi ada tiga apa ini? Tiga pendapat. Pada dasarnya dua, tapi yang wajib dibagi lagi. Yang satu, air sisa dari kepala. Yang satu, airnya harus ngambil baru. Paham gak? Tidak usah dipertentangkan. Kalau kita berpendapat Imam Syafi'i, pegang Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i mengusap kedua telinga hukumnya sunnah. Kalau menganut Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah, mengusap kedua telinga hukumnya wajib. Supaya kita dibenarkan oleh semua apa? Mazhab, maka kita jangan meninggalkan mengusap kedua telinga. Jangan meninggalkan. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan, ada ulama yang lain yang membatalkan. Kenapa? Karena mengusap telinga hukumnya wajib. Jangan malas. Jangan apa? Jangan malas. Bisa dipahami nih? Mudah-mudahan dengan kita belajar pada pagi ini hari, dengan mengkaji pada pagi ini hari, maka wawasan kita jadi apa? Jadi terang, jadi bertambah. Sehingga kita tidak saling salah menyalahkan. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan kalau ada yang kurang jelas, silahkan untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada persoalan waktu saya masih muda ya. Antara tahun 50 sampai 70 itu. Oh, coba yang ini. Ya, mungkin saya lahir kan tahun antara 45, ini kan ada perbedaan dengan sekarang. Dulu kan masih pakai kolam. Pakai kolam. Kolam atau kolam. Iya, di kobok. Tadi Bapak mengatakan harus mengalir airnya. Yang kedua, air jatuh kan nggak boleh kan. Nah sekarang karena zaman waktu itu kan belum ada perkembangan keran. Kerannya belum ada tahun antara 70 ke bawah tuh. Saya masih di kobok gitu Pak. Ya. Itu sholatnya sah dan atau gimana Pak? Baik. Mohon jelaskan. Pengertian membasuh adalah mengalirkan air. Mengalirkan apa ya? Air. Persoalan air yang ada di keran atau yang ada di kolam itu nggak ada persoalan. Yang penting yang namanya membasuh kita mengalirkan air. Kalau di keran berarti kita begini, ya kan? Kalau di kolam berarti kita nyiduk. Bedanya begitu. Itu pengertian membasuh. Nggak ada masalah. Mau di kolam mau di keran. Yang masalah apakah wudhu di kolam itu sah atau tidak? Ittifaq para ulama, nggak ada satupun ulama yang berbeda pendapat. Kalau air itu lebih dari 2 kulah, lebih dari apa? 2 kulah, ya kan? Itu 2 kulah itu tinggi air, apa? Lebar air, panjang air, ya kan? Itu debetnya itu 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm ke depan panjang. Itu debit airnya. Harus ada segitu minimal. Itu namanya 2 kulah. Kalau 2 kulah ataupun lebih, apalagi di kolam, mau diobok-obok, mau diape, enggak ada masalah wudunya. Begitu. Yang jadi masalah kalau air ini kurang dari 2 kulah, air adanya di ember. Kita wudu diobok-obok begini, sah apa kagak? Ini jadi masalah. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Kenapa? Karena air yang percikan atau bekas membasuh yang wajib, kalau jatuh lagi ke air
yang ada di ember yang kurang dari 2 kulah, maka air tersebut hukumnya musta'mal. Air apa? Musta'mal. Air musta'mal tidak boleh digunakan lagi untuk berwudu. Kalau air itu kurang dari 2 kulah. Makanya kalau air kurang dari 2 kulah, kalau dari ember, ya kan bolongin. Supaya kita jangan ada sisa dari membasuh muka atau tangan mercik lagi kemana? Itu menurut Imam Syafi'i ada yang disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal itu air yang kurang dari 2 kula tercampuri sisa apa? Wudu. Itu air apa? Musta'mal. Sedangkan menurut Imam Maliki tidak ada istilah musta'mal. Mau diobok-obok, mau apa, mau kurang dari 2 kulah tetap sah wudunya. Asal jangan najis. Kalau najis semua juga apa? Sepakat, tidak sah. Paham? Jadi kalau ada air sedikit susah kita ini ittiba terhadap Imam Malik. Kata Imam Malik kagak ada air musta'mal. Obok-obok aja gitu sama sama. Paham? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pernah mendengar hadis ya bahwa Rasulullah bersabda salat 2 rakaat dengan bersiwak lebih besar pahalanya daripada 75 rakaat tanpa bersiwak. Nah, pertanyaannya, apakah selain berwudu juga dianjurkan bersiwak? Kata Rasulullah gimana kayak? Selain berwudu, apakah dianjurkan juga bersiwak atau gosok gigi? Bersiwak hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang amat ditekankan, yang amat apa? Ditekankan. Satu, ketika mulut itu bau. Ada apa? Mau mulut berubah itu sangat ditekankan. Yang kedua, ketika bangun dari tidur. Bangun dari tidur apa? Siwak kita boro-boro, jalan aja udah. Yang ketiga, habis dari wudu. Selesai wudu bersiwak. Dan yang terakhir mau sholat. Mau apa? Sholat. Sebelum takbir apa dulu? Bersiwak dulu. Maka orang yang melakukan siwak itu ada bonus. Ada apa? Ada bonus. Jadi pahalanya dia apa? Dilipat. Paham? Cukup ya. Waktunya udah jam 6 tuh. Lewat malam. Ya, itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan para hadirin semua bisa memahami ya kan apa yang dijelaskan tadi. Yang penting kita jangan satu sama lain saling apa? Saling. Kalau kita Imam Syafi'i ya kan pegang Imam Syafi'i. Pegang Imam Syafi'i. Dalam satu sisi, dalam situasi kondisi yang kita tidak bisa menghindar untuk berpendapat terhadap imam lain, boleh, boleh, asal tahu alasannya. Sekian lebih kurangnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.